Sakit ke apa ni? Oi. Oi, oi. Ini kenapa kau mendua ni? Hah? Nak kerja tak mau kerja? Kalau tak mau kerja aku cari orang lain. Ni melepak di sini apa hal ni? Sama Esal ni sakit, dia kena rehat sekejap, eh? Esal. Dalam bulan ni saja berapa hari kau cuti sakit? Ha? Minggu lepas, kau demam. Lepas tu kau pitam. Cuti. Ini sakit lagi. Kalau macam ni tak payah kerjalah. Menyusahkan aku je. Cik Maya, saya minta maaf ya Cik Maya. Saya boleh kerja Cik Maya. Saya minta maaf Cik Maya. Sah. Kau lemah ni, kau kena rehat sah. Hai, minta. Aku bos kat sini tau. Kau yang aku siapa? Ha? Siapa bayar gaji kau? Aku bayar gaji. Kau tu kuli. Kuli kerja lah. Tak kesedar diri. Kau ingat aku siapa? Aku bayar gaji, kau bayar gaji. Dah kerja. Apa ni malas. Ah, Tip. Buat kerja yang elok. Jangan lengah-lengah. Buat cepat. Aku nak pergi kedai ni. Nak pergi bang. Bang. Bang, ya bang. Apa lagi? Apa yang tak cukup? Tolong cukup, bang. Ha. Apa yang kau nak apa lagi ni? Pakai duit sikit, bang. Duit apa lagi, Tip? Kan aku baru je bagi gaji kau. Ha? Duit apa lagi? Tak, ni bang. Man tahulah hidup kat KL ni perlu pancar roba, bang. Sana nak bayar, sini nak bayar. Barang mahal, bang. Membayar sewa rumah. Duit tak cukup, membayar gaji bukan mahal sangat. Dah, kau jangan nak tipu aku. Aku tahu kau nak beli benda jahanam tu. Betul tak? Betul tak? Eh. Kau dah janji dengan aku kan? Kau nak berhenti kan? Eh, bang, saya janji, bang. Mana saya dah ambil benda jahanam tu yang boleh menjahanamkan masyarakat tu, bang? Bayar sewa rumah ni. Berapa duit sewa rumah? Nak halau, bang. Berapa duit sewa? Banyak, bang. 300,500. 300,500 tu besar tu tahu. Tapi kerana kau, aku kesian dengan kau, dengan bini kau. Kalau abang tak nak lagi, tak apa. Alah. Rajuk pula. Tapi kau ingat, ini aku kira tolak gaji kau bulan depan. Kau bayar duit rumah ni. Mana pun abang tak tolak bagi saya duit. Ayolah. Tolak. Aku nak ingatkan kau, ya. Terima kasih, bang. Tak payah. Aku nak buat kerja aku. Kau buat kerja kau. Aku nak beli barang ni. Kau terlambat pula aku. Oh, abang saudara saya dunia akhirat, bang. Saya pun tahulah yatim piatu mana ada saudara KL, bang. Kau dah dapat duit, kau pandai. Saudara dunia akhirat, yatim piatu. Jangan kau gunakan benda yang salah. Kau bayar duit rumah. Ingat? Saya habiskan dia. Ha, buat kerja. Kerja kat sini bukannya ada tempat rehat, bukannya ada masa kita nak berehat, kan? Aku pun tak ada rehat juga, Sal. Kau jangan sembunyi apa-apa dari aku, Sal. Tak, aku tak ada sembunyikan apa-apa pun daripada kau, Nita. Semalam aku tolong Fitri habiskan kerja sekolah dia. Lepas tu, aku jahitkan baju sekolah dia. Alah, budak-budak kan, baju sekolah koyak sikit pun malu tak nak pergi sekolah. Pagi pun aku tidur, tak? Aku ingat sebab tu aku pingsan ni, aku tak cukup rehat.
Tak cukup tidur. Betul, Sal. Kau tak tipu aku, eh? Takkan aku nak tipu kau, Nita. Kau lah satu-satunya kawan baik aku yang aku ada kat dunia ni. Kia, aku buat kerja kan? Cik Maya tu bising. Kau tak ada duit. Betul. Kau tak ada duit. Tak ada mana. Tolong. Kalau tak ada duit, jangan nak ambil barang dengan aku. Kau tunggu apa lagi? Masa je pun usaha pakai menyawa. Mana duit aku? Nak, duit apa ni, mana? Mana aku ada hutang kau, nak? Kau lupa ya? Eh, sebelum kau masuk pusat dulu, kau banyak hutang dengan kau. Oh, kau lupa? Lupa ke apa kau lupa? Lupa. Aku beli apa? Ni tak cukup lagi tak? Nak pulang lah balik mana? Pulang ya? Pulang. Nak pulang. Sakit. Tahu kau sakit. Kau ingat ni ya? Aku akan cari kau lagi. Tak cukup. Kau akan cari kau lagi.